Oke guys, hari ini kita bakal jadi gangster di game GTA 5. Mulai dari punya markas yang jelek banget sampai kita punya markas yang super mewah, teman-teman. Tapi kalian jangan lupa buat like dulu video ini biar gue makin semangat konten ya guys ya. Langsung aja kita lihat markasnya cuy. Let's go. Oke teman-teman, ini dia Franklin menjadi anggota gangster GTA 5. Kalian bisa lihat, beuh, pakaiannya udah pakai kaos kutang gitu kan, rambutnya nggak dicukur-cukur dan nggak pakai sepatu, guys. Di sini gue mau liatin ke kalian ya, markas pertama Franklin, teman-teman. Kalian bisa lihat nih bangunan udah lama banget ya, udah nggak keurus. Jadi tempat ini itu dipakai buat markasnya Franklin dan teman-teman geng lainnya. Kan bisa lihat tuh, ini kayak bekas sekolah gitu guys ya. Oh, motel, ini bekas motel, teman-teman. Dan ini dia markasnya. Dan di sini ya ada anggota GTA San Andreas, ada CJ guys. Woi CJ, woi, iya yang ngangguk-ngangguk deh. Di sini juga ada Ryder, teman-teman ya. Jadi ada beberapa anggota dari GTA San Andreas, ada CJ, Ryder, dan satu lagi ada si gendut Big Smoke, teman-teman ya. Jadi di sini bosnya itu adalah Big Smoke, guys. Jadi kita di sini bakal coba menguasai kota Los Santos bersama mereka ini, teman-teman ya. Oke para anggota, jadi di sini gue udah ngintai gudang yang ada di dekat daerah ini, di daerah Sandy Shores, dan isinya itu ada mobil yang bisa kita pakai buat perang lawan geng lain. Yang dimana geng lain itu udah ngambil tempat tinggal kita, yaitu Grove Street ya. Oke guys ya, jadi di sini bos kita itu nyuruh kita ke sebuah tempat ya. Jadi nanti tempat itu ada sebuah mobil yang kita bakal ambil. Jadi ceritanya itu si geng-geng hijau ini tempat tinggalnya diambil geng balas, teman-teman ya, di daerah Grove Street guys ya. Oke bos, tapi nih kira-kira bos ya, itu tempat ada yang jagain apa enggak? Masalahnya ya, anggota kita dikit nih. Kalau misalkan gue berangkat sendiri, meninggal gue nanti. Iya, makanya lo itu berangkat sama Ryder, nanti lu temenin sama dia ke sana. Oke. Oke teman-teman ya, kita dapat misi pertama kita menjadi gangster paling miskin di kota ini, dan kita bakal ditemenin sama si Ryder ini guys ya. Kita bakal ke tempat yang disuruh sama si bos Big Smoke gendut ya guys ya. Lihat si CJ nonton apa sih lu CJ? Dia nonton apa guys? Gak jelas. Oke, langsung aja kali ya kita OTW keluar. Nih, ini nyeker beneran kita guys. Yaudahlah, namanya juga gangster miskin. Nanti kita semoga bisa upgrade tempat markas kita, teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, kita udah di lokasinya dan ini adalah warehouse yang dikasih tahu. Woi woi woi. Buset, kok tiba-tiba nembak gua lagi ngomong, kocak. Oke oke, siap-siap ya. Kita bakal coba kalah-kalahin dulu musuh-musuh yang ada di sini. Gila, mereka senjatanya bagus-bagus, guys. Gue cuma ada pistol doang sama tonjokan. Itu pakai pistol doang, teman-teman. Itu mereka senjatanya bagus-bagus, cuy. Oke Ryder, jangan sampai mati Ryder. Nice. Masuk, masuk. Mana sih mobilnya katanya? Oh ini teman-teman. Oke oke oke, wait 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 wait. Kita ratain dulu gak sih musuhnya cuy? Kita ratain dulu gak sih? Mati loh. Lumayan deh senjata, senjata mereka kita ambil kali ya. Mati loh. Mati loh ya. Nice. Habis? Habis kah? Dimana lagi Ryder, kocak? Gila mobilnya keren cuy. Ntar kita ambil-ambil senjata dulu. Lumayan ini. Kita pungut dulu senjata-senjata ya guys ya. Ada banyak di sini. Nah, lumayan kan. Kita jadi punya beberapa senjata. Mantap. Walaupun pelurunya dikit. Oke, ini dia mobil yang disuruh ambil sama si gendut ya guys ya. Bentar, tadi di situ gue ada mobil juga nih. Ini kira-kira ada mobil apa nih? Oh, ini bekas bengkel ya guys ya. Ini warehouse-nya bekas bengkel cuy. Oke, Ryder, let's go. Kita OTW. Balikin mobil ini, kita laporan dulu ke bos. Bentar, 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 sabar. Sebelum kita kesana kita review dulu nih guys mobil ya guys ya. Ini armornya mantap juga nih. Ada pemotong daging guys di depannya. Pakai armornya polisi gitu tuh. Ada tembakan juga, ada machine gun ya. Kira-kira bisa digunain gak nih guys ya? Dan ada apa nih, ammo banyak banget di sini. Ada senjata juga guys. Gila GG, ini mobil buat perang cocok banget sih. Dan karena ini mobil ada tembakannya, kita bakal tes apakah bekerja tembakannya, teman-teman. Oh lu jangan situ, awas, awas, santai ketembak, tembak dia. Tuh, dua, tiga. Bentar, kejauhan, kejauhan. Oh my god. Wait guys, kita coba tes drive sama tes tembakan kali ya. Itu tuh. Tembak sana guys. Gokil bro. Gila keren banget ini. Pantesan si bos gendut minta kita cari mobil ini guys. Ini mobil bisa kita pakai buat lawan geng balas cuy ya. Oke, let's go Ryder. Kita cabut. Oke, kita bakal coba balik ke markas dulu. Dan ini udah OP banget sih mobil. Tembakan juga jauh lagi. Wow, langsung kebakar. Sorry bang ya, sorry bang ya. Ada motor, ada motor. Mamam tuh. Lagi. Mana orangnya? Orangnya mana guys? Kok lu malah turun kocak? Lah orangnya hilang cok. Oh itu orangnya ternyata.
Oke ya, kita laporan dulu ke bos gendut ya. Kalau ke mobil udah kita ambil dan kita bakal lihat misi selanjutnya apa dari si Big Smoke guys. Stay tune terus pokoknya, oke? Oke bos, gue udah berhasil sama Rider ngambil mobil yang lu suruh ambil tadi ya. Ternyata tembakannya GG juga bos ya. Itu kira-kira mobilnya buat apa nih bos? Oke bagus Franklin ya, lu kerja lu bagus sama Rider. Jadi mobil itu kita bakal pakai ya buat ngelawan geng-geng balas yang udah ngambil tempat tinggal kita bro. Akhirnya bisa balik ke rumah emak. Sepertinya mereka ini udah mulai seneng guys. Kita kayaknya bakal pindah tempat, gak bakal di tempat rongsok ini lagi. Jadi tenang aja, kita bakal coba upgrade markas geng kita teman-teman. Ini tempat apa ini? Tempat apa kocok gak bisa dibuka? Oke lah, langsung aja kita OTW. Bentar-bentar, kita ajak si Rider sama si CJ dulu biar kita banyak anggota bro. Nah si Rider sama si CJ udah ngikutin. Dan kita bakal pakai mobilan tadi. Mana mobilan tadi ya? Mana mobilan tadi bro? Ditaruh di mana tadi ya? Oh di depan. Nah ini dia nih. GG gak tuh? Yo let's go. Kita bakal OTW ke markas kita yang lama ya. Grove Street yang udah diambil sama. Oh dia di situ duduknya. Oke lah kalau gitu ya. Untungnya ada penghalang sih di depannya. Oke kita langsung OTW teman-teman ke kota ya. Dan kita bakal abisin anak-anak balas. Bentar, kota kemana ya, cok? Oh, kesana. Salah jalan gue, guys. Oke, guys, ya. Kita udah sampai di kota. Udah di dekat daerah Grove Street, teman-teman. Dan kita langsung belok aja ke kiri. Gue udah siapin ini. Ini mobil udah tinggal tembak nih, guys, ya. Oke, let's go, ya. Semoga aja kita bisa menang. Ada barikade, cuy. Ini ada orang banyak nih. Aduh, malah nabrak tiang listrik nggak tuh? Mati lu semua, lu. Ninggal, lu. Hancur lo semua ya. Markas gua lo ambil ah. Ini tempat tinggal. Woi kebakar. Kebakar cok mobil gua cok. Oh my god. Woi santai. Chill bro chill. Ini mobil udah gua pada hancurin nih. Ya sabar. Banyak banget gila yang lawan. Sabar gua parkir di sini dulu. Ya. Kita on foot teman-teman. Kita lawan mereka teman-teman ya. Let's go. Mati lo semua lo. Peluru gua habis guys. Kita cuma dapat senjata sisaan doang ya. Langsung habis pelurunya. Nah yang dikit-dikit tinggal kita tembak. Lu bantuin gua lah kocak. Lah lu diem-diem bae lu berdua. Awas jangan di situ ntar mati lu. Jangan di situ. Meninggal ya. Mana lagi musuhnya? Ada pemadam kebakaran. Bang gua lagi perang bang. Bang lu jangan di situ. Klindes. Nah, adalah kita tembak aja guys ya. Lu mau kemana bang? Balik. Kebakar dia teman-teman. Oke guys ya, bentar gue parkirin dulu. Dan di sini kita udah berhasil ya ngamanin Grove Street teman-teman berkat mobil yang udah kita ambil guys. Lihat, nih mobil-mobil pada geng balas udah pada kebakar. Dan satu bonus mobil pemadam kebakaran kebakar juga. Dan dia ada yang datang lagi nggak tuh? Jangan kesini. Pergi gak lo? Cabut. Oke guys ya, kita udah ngamanin tempat tinggal kita dan kita tinggal telepon dulu bos kita teman-teman dan kita pindahan markas ke sini guys ya. Oke guys, kita udah panggil bos kita dan kita ini memilih rumah ini buat markas selanjutnya teman-teman ya. Kita udah upgrade markas dan sebenarnya ini markas kita yang lama ya teman-teman. Tempat tinggal kita yang lama dan di sini guys ya kalian bisa lihat. Kita udah parkirin mobilnya di sini teman-teman tuh. Kita parkirin mobil senjata kita ada di sini dan ada beberapa mobil juga di sini teman-teman. Dan ini kayaknya buat misi selanjutnya. Bentar guys, ini mobil jenazah ya. Ada peti mati di situ teman-teman. Oke, kita tanya bos kita dulu teman-teman. Bos itu mobil buat apa, bos? Jadi Franklin, di sini gue punya rencana buat ngelawan bos geng balas. Jadi nih setelah kejadian baku hantam tadi ya, banyak banget korban dari pihak balas. Jadi mereka lagi ngadain pemakaman di sana. Nah kita bakal kesana nanti biar nggak mencurigakan, pakai mobil jenazah. Dan nanti lu bisa tempelin mobil itu pakai C4 atau bom tempel ya. Dan nanti lu tinggal taruh mobilnya deket pemakamannya ya Franklin ya. Oke guys, ini misi selanjutnya dari bos kita ya. Kita disuruh ngancurin semua anggota geng balas teman-teman pakai mobil jenazah ya guys ya. Dan kita kayaknya bakal ditemenin sama anggota kita yang lain. Oke, let's go teman-teman. Kita OTW menuju pemakaman ya. Nanti ini mobil bakal gua tempel pakai C4. Gila. Kita pura-pura ya jadi anggota pemakaman, teman-teman. Kasian banget ya geng balas banyak itu. Kita berhasil kalahin teman-teman pakai mobil paling OP guys ya. Dan kita nyamar jadi tukang pemakaman, cuy. Bawa mayat boongan gitu kan.
Oke, langsung aja kita otw menuju pemakaman, guys ya. Oke, teman-teman, kita udah mau sampai di tempat pemakamannya. Sebentar, sebelum kita kesana, kayaknya bakal rame deh, teman-teman. Gue bakal coba tempelin dulu bom tempel ya di sini, di mobil-mobil ini. Kita bakal tempelin. Awas. Minggir lu semua, minggir. Kita tempelin semua sisi kan, buat nanti biar kita langsung ledakin, cuy. Oke, let's go. Kita masuk lagi, guys. Oke, guys ya. Langsung kita taruh mobilnya di dekat pemakaman. Bentar, kita cari ini pemakaman banyak, guys. Kalian udah berani mati kan, kawan-kawan di sini? Nanti kalau bomnya kena kalian jangan marah ya. Oke, mana. Oh, itu tuh ada orang, guys. Ntar gue cari dulu di mana pemakaman lokasinya. Oh, itu tuh banyak banget, guys. Awas. Banyak banget di sini. Langsung kita taruh sini, kita cabut, guys. Kita cabut. Cabut, bro. Cabut. Mati lu semua. Oke. Lawan. Kita habisin semua anak gengnya ya, teman-teman ya. Anak bala. Oh, cucut masih hidup, guys. Masih hidup, guys. Mati lu. Mati lu semua ya. Mau kabur dia. Oke, satu lagi nih, teman-teman, masih hidup. Ntar kita pakai shotgun aja. Meninggal lu. Mana lagi? Ada di sana satu, guys. Mati lo ya. Nice. Habis semua kah? Alright, habis semua, teman-teman, rata. Oke, kita berhasil ngalahin semua anak geng balas. Oh my god. Rider, kamu pingsan kan, Rider? Si J, lu bukannya bantuin malah diem-diem bae, si Rider pingsan, guys. Oke, ini dia mayatnya yang lagi dikubur ya, teman-teman. Dan mereka udah habis. Target kita tuh ini tadi. Udah berhasil mati ya. Kayaknya itu bawahannya bosnya balas, teman-teman. Oke, kita laporan dulu ke bos gendut kita. Kalau mereka udah kita kalahin. Ada satu di situ. Oke, mati. Nice. Mana lagi? Mana yang jagain, guys? Siapa tuh mereka pada ngumpet kan di sini? Harusnya habis sih, guys ya. Oh, itu tuh. Pada datang, cuy. Mana sih? Oke. Mereka pada ngumpet, cuy ya. Mati loh. Ngumpet dia di dekat ini nih, rumput-rumput nih. Nice, mati. Kita cek lagi depan, teman-teman. Kayaknya masih banyak deh, guys. Oh, habis. Oh, ini masih ada nih. Nice, mati. Oke, kita coba telepon bos kita dulu. Bos, ini semua anggota balas sudah kita habisin. Lu tinggal kesini aja, bos. Oke? Oke, teman-teman. Kita berhasil mengalahkan semua anggota balas. Semoga aja nanti kita bisa pindah ke markas yang lebih gede ya, guys ya. Oke, teman-teman ya. Kita udah panggil si bos. Dan kita bakal laporan bos ini. Kira-kira langkah selanjutnya apa nih, bos nih? Oke, langkah selanjutnya kita bakal coba bunuh bos balas yang asli ya. Karena dari tadi itu kita baru bunuh anggotanya doang, bro. Dan sekarang waktu kita mepet banget, karena bisnis mereka pun kayaknya udah mulai kacau ya. Dan kemungkinan besar mereka itu kabur sama uangnya. Jadi kita bakal kejar bosnya dan dapetin uang mereka juga ya. Oke, guys, menarik banget misinya ya, teman-teman. Kita bakal kejar bos balas. Oke, bang ya, ini mobil mau gue pakai dulu gimana, bang? Enggak, lu nggak boleh pakai mobil ini. Kata si bos, lu harus cari mobil lain. Karena nanti mencurigakan, kita bakal coba tangkep si bos itu ya. Ya, guys, ini mobil keren nggak boleh pakai. Ya udahlah ya. Oke, bos gue duluan, teman-teman. Kita bakal berangkat sendiri pakai mobil warga. Kita bakal cari dulu mobil warga di sini. Kira-kira ada nggak ya? Oke, gue bakal coba ambil aja mobil yang ada di sini. Ini kencang-kencang nih kayak mobilnya, guys. Let's go. Kita OTW ke pengejaran bos balas, teman-teman. Coba kita cek map. Oh, ini dia nih, guys. Ini dia bos balas yang harus kita kejar, guys ya. Warna hijau mobilnya. Langsung aja kita gaskan, teman-teman. Kita kejar, semoga aja kita berhasil menangkap atau bahkan membunuhnya. Nanti duitnya kita ambil, cuy. Let's go. Oh, itu tuh. Ini dia mobilnya, guys. Nah, ini banyak kita tembak. Lewat bawahnya nggak tuh? Oh, mereka pada turun, guys. Kita harus dapetin duitnya sini. Mati loh. Oh, men. Oke, bangun Franklin. Bangun. Gue sendiri soalnya ini. Oke, nice. Oh. No, gue mati, teman-teman. 3 jam kemudian. Aduh, kok. Lah, kok tiba-tiba. Kok tiba-tiba gue di sini, teman-teman. Gila, kita dikurung, guys. Di dalam kotak. Wait, ini. Kita nggak bisa keluar, kah? Kita nggak bisa keluar, teman-teman. Dan kita dikelilingin sama orang-orang, teman-teman, di sini. Oh. Bang, ini gue di mana, bang? Kok lu tiba-tiba bisa nangkap gue sih, bang? Kita di sini lagi nunggu pembayaran dari bos lu nih. Tapi sampai sekarang ya, nggak dikirim-kirim itu duitnya. Kampret emang si gendut. Wait, bang. Jadi
ini maksudnya gimana sih? Gue ditangkap maksudnya jadi alat tukar gitu atau gimana? Iya, jadi lu dijual sama bos lo. Parah banget kan emang. Guys, kita dijual sama si gendut ya ke anak motor di kota Los Santos dan kita dikurung. Jadi oke, gini aja bang. Kira-kira gue bisa bantuin lu apa nih? Kita kerjasama aja lah. Udah, lu kalau ngandelin si gendut ya nggak bakal beres bang. Mending kita kerjasama, gue bakal bantu lu nyari duit lah, gimana? Setuju nggak? Ya boleh lah kalau gitu ya. Jadi kayaknya bakal gue lepasin aja deh lu. Nanti lu bantuin gue kirim-kirim barang aja, gimana? Nanti bakal gue gaji deh. Siapa tahu lu bisa jadi anggota motor juga kan. Dan siapa tahu nanti lu bisa bantuin gue kalahin bos lu itu yang kampret itu tuh. Oke guys, kita berhasil dikeluarin dari tempat ini. Dan ya kita bakal kerjasama aja sama anak motor ya. Daripada kita dipukul-pukulin sama mereka, mending kita kerja sama. Kalian bisa lihat tuh, kita bisa dipukul-pukulin pakai ginian guys. Kita ditangkep cup dan kita dijual sama si gendut. Kampret banget tuh orang ya. Oke, jadi kita disuruh ngejual barang ya teman-teman ya. Langsung aja kita bantuin lah anak motor ini. Oke teman-teman, kita udah keluar dari markasnya dan di sini mereka tuh ngejual barang-barang haram ya. Dan kita disuruh jadi kurir, bro. Ditemenin tapi guys. Padahal ya gue punya rencana sebenarnya teman-teman. Kita kan udah bebas nih. Kita bisa kabur enggak sih? Tapi ternyata kita malah ditemenin sama orang ini. Oh apa? Apa gue bunuh aja dia guys ya? Kita diem-diem bunuh dia aja kali ya? Kita diem-diem bunuh dia kali guys. Oke. Kita diem-diem bunuh dia. Ceburin aja sini. Loh. Kenapa nyangkut motornya, kocak? Oke, mumpung dia di air, kita abisin guys. Kita abisin. Kita tempelin bom aja lah. Mati lo, kebakar lo ya. Oke guys, kita berhasil bebas dari anggota biker. Semoga aja dia nggak bakal ngelapor, udah meninggal guys. Kita bakal coba naik ke atas nih, lewat mana kocak. Oke nice. Oke, kita harus cari anggota kita yang lain teman-teman. Gue bakal balas dendam ke si gendut teman-teman. Kita bakal pakai truk aja lah ya. Oke teman-teman ya, gue bakal coba ke markas dulu dan gue dengar ada tembak-tembakan di sini. Kita bakal siap-siap dulu aja. Kita ke daerah belakang markas kita ya. Kita bakal lihat nih. Kok rame banget ya? Kayaknya markas kita di raid lagi deh sama anak-anak balas deh. Kayaknya bener-bener belum habis tuh geng balas cuy. Kita masuk. Wah, perang mereka, perang guys. Perang mereka guys. Oke, ini dia. Ini si gendut ini. Mati lu ya. Lu udah ngejual gua lu. Kabur dulu. Gila, gua sendiri kah ini? Wah, ini baju hijau ternyata diserang. Oh, ini CJ nih. Ini CJ guys. CJ. Oke, tenang aja kawan ya, gue ada di sisi lu kawan. Ternyata nggak gue doang yang dikhianatin teman-teman. Ternyata si Ji juga dikhianatin cuy. Oke, kita lawan mereka dulu ya. Kita abisin dulu nih anak buahnya si Big Smoke. Sini si Ji. Kita ke belakang. Ngapain lu nembak gue ha? Ntar kita maju. Kita kalahin dulu semua anggotanya teman-teman. Ada si Raider juga tuh. Jadi si Raider ada di pihak si gendut ya. Nggak habis gila anggotanya bro. Ini tadi anak buah gue nih semua nih. Mati lu ya. Mana mau ngelawan gue lu ha? Mana lagi? Oke, gue punya ide guys. Kita ambil mobil ini guys ya. Kita ambil mobil ini guys. Oke, let's go. Fungsi gak nih tembakannya? Oke, fungsi. Nice. Kita hancurin semua ya. Kita hancurin. Mati lu ya. Mati lu semua, habis lu. Oke, bentar. Kita bakal coba cabut bareng si CJ. Tapi sebelum cabut teman-teman, gua harus ngambil duit ini dulu guys ya. Ini lumayan nih. Berapa juta dolar teman-teman ini. Oke, kita ambil dulu. Oke, dan sekarang kita harus cabut sejauh mungkin ya. Ini udah nggak kondusif, udah banyak pemadam kebakaran. Takut nanti polisi ada yang kesini. Ayo CJ, kita cabut CJ. Pakai mobil ini, lu jangan santai-santai kocak. Ayo, masuk. Nggak usah ditembak-tembakin, kasihan. Lu naik kocak, woi. Nah, begitu bro. Oke, let's go. Kita cabut dari tempat ini teman-teman, udah nggak kondusif. Dan kita lihat tadi, gue nggak tahu tadi si gendut itu masih hidup apa enggak guys. Kita bakal kabur aja dari sini. Lumayan duitnya ratusan juta dolar. Mungkin kita bakal bikin base baru ya, markas baru yang jauh dari sini guys. Let's go. Gue bersama kawan kita ya, si CJ. Kasihan banget dia dikhianatin juga teman-teman. Apakah kalian pernah dikhianatin sama teman kalian atau sama pacar kalian? Komen di bawah guys. Oke, langsung aja kita beli rumah baru buat markas baru ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia adalah rumah baru gue bersama CJ ya guys ya. Dan gue udah ngerekrut beberapa orang teman-teman. Dan ini adalah rumah atau markas baru kita guys ya. Jadi kita berhasil upgrade ya markas yang tadi miskin jadi sebagus ini cuy. Nanti kita bakal liatin di sini, gue udah punya mobil juga nih, Bugatti teman-teman. Dan kita bakal review rumahnya teman-teman ya.
Coba kita lihat nih. Di samping laut enggak tuh, Bro? Lihat duit dari yang tadi kita ambil. Gila, ada pohon pisang gini, Bro. Kolam renangnya juga luas banget, teman-teman. Lumayan buat mandi Franklin ya, guys ya, karena Franklin jarang mandi, teman-teman. Di sini kita bisa lihat masuk ke dalam. Ini ruangan TV-nya, ruangan tonton. Di sini ada dapur ya, kita review sedikit. Gila nih foto siapa, guys? Buset. Wah. Gila, ada siapa itu? Siapa, teman-teman? Ada geng lain kan nyerang kita. Oh my god. Wait, guys. Ada geng lain nyerang kita, teman-teman. Mati loh. Lu jangan macam-macam di kandang gua lo ya. Macam-macam di kandang gua dia. Bentar, guys. Kita belum semua nge-review ya. Kita coba review lagi. Ada lantai 2-nya, Bro. Ini tempat apa ya? Ini tempat main judai, guys. Main judai. Ini tempat nongkrong ya kan. Ada DJ enggak tuh. Coba kita ke atas ya. Gua mau lihat, ada avatar, guys. Kenapa sih di luar tembak-tembakan mulu? Gua pengen hidup tenang di sini, Bro. Ini ruangan atasnya nih, teman-teman nih. Gede banget, guys. Kamarnya si Franklin. Mantap ya. Kenapa sih tembak-tembakan mulu? Coba gua keluar, guys. Ini kenapa sih pada ribut-ribut aja? Ada si gendut, guys. Ntar ini jatah gua nih. Mati lu. Ketabrak mobil lu, gendut. Mati lu ya. Oke, ntar guys. Kita tempel bom aja lah. Dia getok apa bom. Ninggal, buset dah. Kebakar doang kagak mati. Mati lagi lu. Gua malah ketabrak, kocak. Belum juga meninggal, kayak sekali lagi. Dia lagi reload. 1, 2, 3. Ninggal lu. Kayak kebakar. Akhirnya meninggal juga si gendut ini, guys. Kita berhasil ngalahin semua geng, terutama si pengkhianat ini. Dan kita kaya raya, teman-teman. Jangan lupa di like.